بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعَ مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَوْا إِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء صدق الله العظيم yang bermaksud dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan haiwan ternakan untuk mereka ia sebahagian daripada kekuasaan kami lalu mereka menguasainya dan kami menundukkannya yakni haiwan-haiwan itu untuk mereka lalu sebahagiannya untuk menjadi tunggangan mereka dan sebahagian lagi untuk mereka makan dan mereka mendapat berbagai manfaat dan minuman daripadanya maka mengapa mereka tidak bersyukur dan mereka mengambil sembahan selain daripada Allah agar mereka mendapat pertolongan mereka yakni sesembahan itu tidak dapat menolong mereka padahal mereka itu menjadi tentera yang dipersiapkan untuk menjaga sembahan itu maka jangan membiarkan ucapan mereka membuatkan engkau yakni Muhammad bersedih hati sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka nyatakan dan tidakkah manusia berfikir bahawa kami menciptakan mereka daripada setitis mani ternyata dia menjadi musuh yang nyata dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal-usul kejadiannya dia berkata sesiapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur katakanlah yakni Muhammad yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya sejak awal dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk yaitu Allah yang menjadikan api untukmu daripada kayu yang hijau maka seketika itu kamu nyalakan api daripada kayu itu dan bukankah Allah
yang menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya Dia mampu menciptakan kembali jasad mereka yang sudah hancur itu. Dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Dia hendak menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan dan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qulub tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunaru bihi al-raghaib husnu khawatimi wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi